Upin, ya Ipin, kita hari ini kan akan ke rumah Mail. Mail mengundang kita ke rumahnya untuk bermain bersama. Oh, tahu itu kan Upin? Oh iya, aku lupa. Sekarang kita harus pergi ke rumah Mail berarti ya. Tentu saja, tunggu apa lagi? Sekarang kita pilih mobil yang mana nih? Ayo, kau suka yang mana? Yang mobil monster merah ini atau mobil kantor dinas? Yang mana kira-kira kau suka? Aku suka keduanya, Upin. Kita naik semuanya saja. Tapi aku sudah lama tidak menaiki mobil monster. Kita naik mobil monster saja, ayo. Baiklah. Kita berangkat. Hey, Pin, buruan. Waduh. Naik. Okay, tentu. Wih, keren. Permisi. Tadi aku melihat seperti ada Mail. Bukan, itu mungkin perasaanmu saja. Mail tidak ada. Kenapa Ipin melihat seperti ada toilet berjalan? Apakah itu seperti yang di TV-TV? Bukanlah, menadalah. Tapi Ipin lihat tadi seperti Mail. Jangan-jangan Mail sudah menjadi toilet. Ah, tidak mungkin. Ada-ada saja kau nih, Ipin. Mana mungkin Mail menjadi skibidi toilet. Siapa tahulah, kita tak tahu kan? Sebaiknya kita tengok saja ke rumahnya. Tentu saja, baiklah. Kita akan tengok ke rumahnya sekarang juga. Okey. Permisi. Upin Ipin mau lewat. Bum-bum. Waduh. Ada-ada saja mobil tadi. Untung bisa. Macam mana kalau tak bisa tadi? Okey. Lanjut, guys. Oh iya, Upin lupa siapa teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Upin dan Ipin. Upin dan Ipin hari ini membawa mobil monster Mela Legend. Dah lama Upin dan Ipin tak bawa. Hari ini Upin dan Ipin akan ke rumah Mail, teman-teman. Katanya Mail menjadi skibidi toilet Mail. Tapi Upin tidak percaya. Tapi Ipin melihatnya tadi. Wah, kalau macam tu, kita punya teman skibidi toilet Mail. Ih, takut. Tu saya takutlah. Tu kan teman kita lah. Waduh, mobil kita. Kenapa ni? Aduh, gara-gara mobil tadi ni. Untung saja bisa. Cuba kalau tak bisa tadi. Berputar. Okey. Manalah kita nak ke rumah Mail lah. Yelah, lewat sini kah? Bukanlah Upin ni. Macam mana kau lupa rumah Mail? Wah, keren. Bukan di sini rumah Mail. Wah, jadi kita salah jalan. Tentulah salah jalan. Berputar balik lagi. Baiklah. Kalau begitu, kalau tak salah, rumah Mail itu di seberang sana. Sudah lewatin jembatan Legend di sebelah sana tu. Oh iya, Upin lupa. Soalnya sudah lama tak main ke rumah Mail semenjak kita menjadi seorang polisi. Yelah, Upin dan Ipin kan sekarang adalah seorang polisi. Wow, keren. Lah, lama tak jumpa jembatan Legend ni. Wih, keren. Upin, aku nak lagi. Kau nak lagi? Ya sudahlah, kita cuba sekali lagi. Habis tu baru ke rumah Mail. 3, 2, 1. Wah, tidak bisa. Malah berputar lagi. Nanti saja, kita ke rumah Mail dulu. Baiklah. Nah, tuh
Mana? Bukan ni. Betul lah ini, Roman. Bukanlah. Bukan yang itu rumah Mak Il. Rumah Mak Il ada di ujung sana. Yang mana rumah Mak Il ya, teman-teman? Apakah kalian ingat rumah Mak Il? Ini dia ni, sebelah kiri. Yang ada lahan parkir. Wah, iya betul. Nah, itu dia. Ada paman Mak Il lah. Kita parkir dulu. Tentu. Turun. Assalamualaikum, paman. Oh, paman. Ada apa, Upin? Kau datang kemari. Kami ingin mencari Mak Il. Katanya Mak Il ada di rumah. Mak Il tadi pergi. Tapi paman lihat dia membawa sebuah toilet. Paman juga sedikit aneh melihatnya. Coba kau cek di rumah. Di rumah pinggir sungai. Mungkin dia sedang ada di sana. Wah, ya sudah, kita pergi sekarang, Ipin. Kata paman, Mak Il ada di sana dan membawa sebuah toilet. Ayo kita pergi. Iya, ya, Upi. Sebentar, sebentar. Ayo cepat, buruanlah kau ni. Tunggu apa lagi? Okey, berangkat. Waduh, macam mana kalau teman kita menjadi skibidit toilet? Bisa-bisa. Wah, ada mobil truk tangki. Bisa-bisa semua orang takut. Jangan-jangan karena itu Mak Il tidak mau bertemu kita. Jadi kita harus selamatkan Mak Il dari skibidi toilet itu. Iya betul, Upin. Macam mana kita nak selamatkannya? Nah, kita parkir di sini je. Jangan-jangan Mak Il ada di dalam. Mak Il. Oh, Mak Il. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Upin. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat aku. Emang kenapa, Mak Il? Aku adalah skibidi toilet Mak Il. Aku takut kalian tidak bisa berani melihatku. Tidak, kita kan teman. Ayo keluar. Ayo, Mak Il, keluar saja. Wah, yang benar saja. Kau benar-benar menjadi skibidi toilet Mak Il. Iya, Upin, aku berubah menjadi skibidi toilet. Macam mana aku nak kembalikan tubuhku seperti semula kalau macam ni? Kalian tak takut ketemu dengan aku? Tentu saja, kami kan temanmu. Kami takkan takut. Jadi kami harus membantumu. Teman-teman, kita harus membantu Mak Il mengembalikan dan melepaskan toilet itu dari tubuhnya. Macam mana, teman-teman? Waduh, Upin dan Ipin bingung nih, teman-teman. Ya, tolong ya, Upin dan Ipin. Wah, kita harus cari sesuatu yang bisa membawamu, Mak Il. Wah, tapi apa? Macam mana kalau Upin panggil? Nah, ini dia. Wah, ini dia. Mobil polisnya sudah datang. Ayo kita pergi sekarang juga. Ya, Upin, ayo cepat. Biarkan aku di belakang saja ya. Ya, ya, ya. Okey, kita berangkat, teman-teman. Wah, kenapa kau bisa menjadi skibidi itu? Ini, Upin, karena aku lupa menyiram toilet. Jadinya aku menjadi skibidi toilet main. Aduh, mobil truk tangki ku melayang. Wah, itu Pizzy kan? Pizzy. Ada apa, Upin dan Ipin? Ini, Upin dan Ipin butuh bantuan juga. Stop di sini saja. Ada apa emangnya, Upin? Ini, kau tengok teman kita. Pizzy. Keluarlah dulu. Tengok teman kita, Mak Il menjadi skibidi.
Pizzy, aku takut. Aku pergi saja. Aku tak mau berteman dengan Skibidi di toilet. Wah, Mak Il pergi, teman-teman. Waduh, kita cari bantuan saja yang lain. Ayo cepat, Mak Il. Tentu-tentu. Berangkat sekarang. Wah, kita harus cari bantuan kemana lagi? Upin juga bingung ini, Mak Il. Macam mana nak lepaskan toilet tu? Ayolah Upin dan Ipin bantu aku ya. Aku tak mau seperti ini terus-menerus. Nanti semua teman tidak mau berteman denganku. Ya, tenang saja, Mak Il. Kami akan berusaha. Wih, keren. Pasang sabuk pengaman ya, teman-teman. Upin akan lebih cepat lagi. Okey. Pasang sabuk pengaman, tentu. Kita terbang. Kita akan terbang tinggi. Kita akan mencari bantuan. Tentulah seperti itu. Biar kita bisa kembalikan Mak Il seperti semula, Upin. Sekarang waktunya kita turun. Sekarang, tentu. Ayo. Turun. Wah. Ipin sudah duluan, Mak Il juga. Upin sebentar lagi sampai. Oh, tidak. Wah. Wah, Upin akan cari sesuatu untuk membalikkan Mak Il seperti semula. Wah, ada kapal lewat. Wah, itu ubur-ubur. Ubur-ubur itulah yang bisa mengembalikan Mak Il seperti semula. Upin akan mengambil ubur-ubur itu. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita sampai. Ini dia, teman-teman, ubur-uburnya. Wah, semoga saja dengan ini Mak Il bisa kembali seperti semula. Wah, banyak sekali. Sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Upin, Ipin, Mak Il sayang kalian semua. Dadah.